Halo, selamat datang kembali di newsletter dari gamedeveloper.id yang kelima. Sebelumnya mau minta maaf dulu nih, kenapa? Karena episode kali ini kita agak telat ya rilisnya. Biasanya newsletter dari gamedeveloper.id dirilis di hari Senin dan video ini keluar di hari Selasa. Sekarang udah hari Kamis baru keluar videonya. Karena ini justifikasinya masih berhubungan sama game. Karena sekarang ini kita sedang berada dalam situasi Gamescom online. Buat teman-teman yang nggak tahu Gamescom itu apa, jadi Gamescom adalah event di mana para gamers datang ke, kalau dulu ke Jerman ya, untuk lihat game-game terbaru, dan di situ juga menjadi tempat di mana para game developer mencari partner bisnis untuk mengembangkan bisnisnya, mencari investor, mencari publisher, mencari game gitu ya. Jadi semua bisnis di Eropa dan global itu bisa didapatkan di Gamescom, karena studio-studio game besar dan publisher besar hadir semua di acara itu. Nah teman-teman, kalau mau lihat Gamescom kayak apa, di video YouTube-ku yang terakhir aku rilis vlog Gamescom tahun lalu ya, 2019, waktu masih bisa datang secara fisik. Sekarang kita online nih, jadi dari tanggal 17 sampai tanggal 30 nanti. Nah ini teman-teman yang diseleksi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendapatkan virtual booth untuk setup meeting secara online di Gamescom. Nah makanya karena time zone-nya pun juga berbeda gitu ya, jadi mau gak mau kita jamnya penuh banget nih, pagi sampai sore kerja, abis itu Gamescom sampai malam. Jadi gak sempat ngebikin video untuk newsletter, cuma mending terlambat daripada tidak sama sekali ya. Nah aku sekalian mau ngasih lihat nih, ada nih video terkait sama studio game dari Indonesia yang difasilitasi oleh Parecraft untuk buka virtual booth di Gamescom. Yuk kita lihat. Nah, ini ada Arsanesia dengan gamenya Summertown. Yeay. Ini ada Assembler buat bikin AR 3D. Chayo Games. Ini ada Educa Studio. Nah ini ada Gambir Studio nih. Ini gamenya menarik nih, aku belum pernah lihat nih. Nah ini Lito, salah satu game publisher terbesar di Indonesia ya. Maulidan Games dari Surabaya. Megaxus, ini juga publisher dari Indonesia. Big Fire Studio ini dari Bali. Dia outsourcing untuk aset-aset ilustrasi. Nah ini Wisageni dari Yogyakarta, ini gamenya bagus banget. Nah ini adalah studio-studio game yang terpilih dan difasilitasi oleh Agi dan juga Parecraft untuk punya virtual booth di Gamescom. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, kenapa video ini terlambat, karena kita semua lagi sibuk. Ini aja masih pakai blazer ya, karena tadi baru beres meeting sama orang yang lagi di Kanada, status ada dari Cina. Jadi memang time zone-nya berantakan banget lah pokoknya selama beberapa minggu ini. Tapi doakan aja yang terbaik buat teman-teman game developer di Indonesia supaya bisa dapat deal ya. Oke, sekarang kita akan mulai aja yuk bacain ada update apa aja sih selama seminggu kemarin yang menarik. Oke, pertama nih ada yang ini seru banget. Ini di grupnya Facebook gamedevid.org Indonesia Game Developer Community yang anggotanya udah 13 ribuan. Teman-teman kalau bergerak di industri game wajib banget gabung ke sini. Dan ini ada postingan dari Mas Jakiriawan. Siapa sih dia ini? Nah ini ternyata adalah programmer dari Indonesia yang bekerja di CDPR, CD Projekt Red. Itu perusahaan dari Polandia yang bikin The Witcher 3, sekarang lagi bikin Cyberpunk. Nah yang dia post di sini adalah ini menarik banget. Jadi dia nge-share technical test yang dulu dia ikuti ketika daftar buat King dan Rovio. Dan ini juga ada technical test yang dia kerjain waktu buat bikin CD Projekt Red. Dan yang menarik adalah di akhir post ini, Mas Jaki ngasih form buat teman-teman mau nanya. Nanti bisa dijawab di bawah nih.
ada satu pertanyaan yang menarik banget ya. Jadi ada yang nanya, kalau mau apply sebagai junior programmer bisa atau enggak? Nah ini jawabannya menarik, jawabannya sih bisa, tapi sulit. Kenapa sulit? Karena gajinya kecil, sehingga sulit bagi teman-teman yang nggak punya safety net atau nggak punya rumah orang tua buat ditempatin tinggal sementara. Dan bagi mereka nggak make sense, ngapain ngedatengin orang dari luar negeri yang skillnya junior gitu kan, repot-repot ngurus visanya dan lain sebagainya. Jadi mereka mencari yang senior. Dan gimana caranya? Nah, teman-teman nanti bisa baca di komentar-komentar di sini, dia ngasih tips kalau mau apply sebagai senior programmer apa sih yang perlu disiapin. Nah, di sini ada video YouTube ya. Mas Jaki nge-share project yang dia bikin waktu buat apply CDPR. Nanti dia bikin seperti ini ya. Nah ini videonya agak lama ya, proyeknya 5 menitan. Ntar teman-teman bisa cek di Game Dev ID di Facebook dan bisa cek postingannya dan nonton ini. Bahkan bisa lihat GitHub dari tes-tes yang proyek buat Rovio dan buat King. Itu akan bermanfaat banget kalau misalkan kamu berniat ingin kerja di studio game AAA di luar negeri. Oke, ini kita nanti teman-teman bisa nonton sendiri ya. Kita lanjut aja, ada kabar apa lagi? Ini ada yang merilis informasi ya, baru ada tools untuk teman-teman yang mau bikin sound effect. Ini judulnya sound effect generator. Bisa multiple channel, modulation, waveform, dan lain sebagainya. Nah, aku karena bukan orang audio, jadi agak nggak ngerti ya, ini sebenarnya kebergunaannya apa. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang audio bisa memanfaatkan tools ini. Bisa di-download dan teman-teman bisa download si Lab Chirp ini. Oke, next ada event yang sudah terjadi seminggu kemarin dan yang akan datang, ada Startup Kongko. Cuma ini karena sudah eventnya sudah ended ya, jadi aku nggak bisa cek, bisa nggak ya view details. Oh bisa, ini ada Mas Ivan dari Ananta Rupa dan Mas Cipto, Presiden Asosiasi Game Indonesia, ngebahas the future of the gaming industry in Indonesia. Ini acaranya Blok 71 Jogja. Ini menarik banget ya, tapi ini udah beres acaranya, jadi mungkin akan ada recordingnya, who knows. Tapi kalau ada, teman-teman nanti bisa coba cari. Next, ada berikutnya, ini adalah lomba. Lomba untuk pelajar dan mahasiswa bikin game. Nah ini menarik banget, temanya pun lucu, break free. Jadi teman-teman silahkan bikin game dengan temanya break free, diadakan oleh ITS, teknik komputernya ITS, mageits.com. Ini teman-teman kalau mau cari informasi lebih lanjutnya, dan di sini ada posternya yang bisa teman-teman lihat ya. Ini temanya, ini pendaftarannya, ini total hadiahnya. Ini ada timeline-nya juga nih. Aduh kecil eh. Close registration 16 September. Jadi masih ada waktu buat teman-teman yang mau daftar. Oke, next ada apa lagi? Oh, ini adalah event. Bukan event, inkubasi. Indigo Game Startup Incubation udah ngebuka batch ketiga sekarang dan pendaftarannya diperpanjang. Jadi sampai 4 September. Kenapa diperpanjang? Karena ada beberapa perubahan peraturan dan informasi. Ini teman-teman bisa baca. Yang pertama, batch 3 ini full remote atau work from home, jadi nggak perlu datang ke lokasi inkubasinya. Yang kedua, tadinya biasanya 3 bulan, ini jadi 4 bulan, dari Oktober 2020 sampai Februari 2021. Kemudian ini menarik nih, maksimal jumlah member per tim yang tadinya 5 orang, sekarang boleh 10. Ini pas banget nih buat teman-teman yang punya startup, isinya baru ada 10 orang, timnya butuh bahan bakar, butuh mentor, segala macem, harus banget daftar IGSI. Kemudian karena ini work from home, di sini juga ada spek baru ya. Jadi harus punya PC atau laptop yang memadai, mungkin yang artis punya alat untuk menggambar digital yang memadai, dan punya alat untuk online ya, kayak headset dan mic, supaya koordinasinya bisa lebih mudah. Dan yang menarik juga di poin nomor 5 nih, inkubasi dibayar. Teman-teman mendapatkan gaji, uang saku, kira-kira ini 3 juta rupiah per orang. Jadi kalau tadi misalkan teman-teman punya tim 10 orang, masing-masing akan digaji 3 juta. Berarti dapat teman-teman dapat 30 juta per bulan. Selama 4 bulan berarti 120 juta buat satu tim. Dapat mentor juga, dapat kurikulum juga, dapat chance untuk diinvest juga. Jadi kayak ini benar-benar teman-teman rugi banget kalau nggak daftar ke IGSI. Ya, jadi silakan teman-teman yang mau daftar bisa di bit.ly, ini ada rec batch 3 IGSI. Jangan lupa untuk didaftar. Oke, next, berikutnya ada lowongan pekerjaan buat teman-teman yang
pengen mencoba belajar dulu, kerja dulu di studio game di Indonesia, jangan khawatir, ada opportunity-nya. Ini adalah yang langka nih, jarang-jarang Toge Production open lowongan sebanyak ini. Mulai dari 3D artist, game designer, PR, programmer, project manager, technical artist, video editor. Ini udah balik lagi 3D artist. Jadi ini adalah lowongan-lowongan yang dibuka. Teman-teman bisa cek di sini ya, butuhnya apa aja sih skill setnya, tanggung jawabnya apa aja, dan teman-teman silakan apply ke sini. Ini sangat recommended ya teman-teman, kalau ingin belajar terutama tentang bagaimana bikin game indie, Toge Production ini sangat-sangat pas buat kamu untuk coba apply. Game-game yang populer seperti Coffee Talk, Effectonator, apalagi ya, banyaklah game-game yang seru. Dan Toge Production ini juga merupakan seorang publisher, jadi juga mempublish game-game yang oke-oke ya, kayak Rage in Peace, My Lovely Daughter. Jadi teman-teman bisa belajar banyak banget ketika bekerja di Toge Production. Kemudian buat teman-teman yang berada di Salatiga, nah ini adalah lowongan pekerjaan dari Eduka Studio yang fokusnya dibikin game untuk edukasi. Jadi silahkan nih teman-teman manfaatkan mumpung lagi buka lowongan menjadi web developer di Eduka Studio. Dan terakhir lowongan kerja ada dari Lentera Nusantara, pembuat dari game Ghost Spirit, membuka lowongan pekerjaan buat programmer. Jadi buat kamu yang bisa menggunakan Unity Engine, ini fresh grad juga terbuka peluangnya ya. Kemudian usianya maksimal 27 tahun. Silakan coba ini, mau kerja di Bandung dengan nuansa yang adem-adem romantis, ngerjain game-game horror dan dengan budaya Indonesia, bisa apply ke Lentera Nusantara. Oke, kayaknya udah habis. Ini adalah newsletter kelima buat seri kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau subscribe supaya bisa dapat update ini secara rutin, klik aja email address-nya di sini. Teman-teman bisa langsung masukkan dan bisa subscribe. Kalau teman-teman punya informasi terkait sama game development yang pengen di-share dan masuk ke newsletter ini, teman-teman caranya gampang banget. Cukup mention akun Twitter-nya gamedeveloper.id, nanti akan di-compile dan dimasukkan di sini dan akan di-blast dan nanti akan masuk di video ini buat dibahas. Oke, paling itu aja untuk episode newsletter kelima kita. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, subscribe dan follow aku di sosial media @ardisas, bisa di Instagram, Twitter. Kemudian aku juga ada podcast di Spotify. Sampai sini aja episode kali ini. Jangan lupa untuk terus stay safe di era pandemi seperti ini. Jaga kesehatan, walaupun udah bete banget di rumah, tetap untuk waspada kalau mau harus keluar. Paling itu aja untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi di newsletter berikutnya. Bye.